Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa man sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Imamul muttaqin. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah. Usikum wa bin nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwam. Sadaqallahu alazim. Sidang Jumat bahagia. Mari selalu kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah sampai detik ini kita masih berikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bernapas sampai detik ini. Masih hidup. Ini semuanya adalah pemberian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian untuk kesempurnaan hidup disediakan udara yang bersih. Air yang cukup, makanan yang cukup dan segalanya. Ini adalah pemberian secara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang berbahagia, kehidupan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pemberian dari Allah, terserah pada dia kapan pun akan diambilnya. Otoritas ada di tangan Allah. Karena ini sudah merupakan hukum yang pasti. Di saat kita titik lahir, tantangannya adalah kematian. Garis lurus. Itu pasti. Kalau kita lahir, pasti akan mati. Kapan? Kita tidak tahu. Jangan ditunggu sampai usia tua. Bahkan sekarang ini banyak yang muda-muda yang meninggal. Kita tidak tahu. Mungkin nanti di jalan dan tunggu oleh malaikat maut. Tidak tahu. Karena hidup dan mati adalah hak otoritas penuh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberi. Karena itu tidak seorang pun yang berhak mencabut kehidupan seseorang. Tidak seorang pun yang berhak. Karena milik Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam ajaran agama kita, bahkan sekarang pengadilan dunia, kalau ada orang yang mencabut nyawa seseorang, dianggap pelanggaran HAM berat. Tidak ada lagi-lagi seorang pun yang berhak untuk mencabut nyawa yang diberikan oleh Allah. Hanya Allah yang berhak. Dan kemudian dengan izin Allah. Apa maksudnya izin Allah? Kalau kita mencabut nyawa orang, tantangannya nyawa kita harus dicabut juga. Yang dilakukan dengan kisah. Betapa mulianya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sangat mulia ini
dan tidak lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jika pun ada seseorang yang meninggal tanpa disengaja oleh orang lain. Misalnya kita menembak burung, ternyata yang kena manusia, melempar seseorang ke kena manusia, meninggal. Pekerjaan yang tidak kita sengaja, tetapi di dalam ajaran Islam biasanya dimaafkan, rufi al-kalam, berbuat kesalahan tanpa disengaja. Di dalam ajaran Islam, kalau ada pun tanpa sengaja, kita bermimpi waktu malam membunuh orang, bangun kemudian membunuh orang, wajib membayar denda. Wajib membayar denda. Kenapa? Karena menghargai kehidupan manusia. Kehidupan adalah berarti kehidupan kemanusiaan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, kalau kita membunuh satu orang, berarti kita membunuh semua manusia. Membunuh semua manusia. Alhamdulillah, Allah masih mempertahankan kehidupan yang ada pada diri kita. Karena itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan. Jangan ditunggu-tunggu. Kembali kepada Allah. Itu sebabnya khatib selalu mengingatkan kita untuk bertakwa. Takwa itu selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, syukur kita lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat sampai detik ini. Sehat, alhamdulillah. Sehat, nyaman, dan tidak ada ketakutan. Alhamdulillah. Semuanya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang berbahagia. Karena semuanya adalah perlindungan manusia, terus semua manusia sama, besar kecil, tua muda, laki-laki, semuanya hak diberikan oleh Allah. Kalau ada terjadi kejahatan-kejahatan, itu sebabnya di dunia ini, di mana saja, walaupun negara yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada Tuhan, namun supaya jangan ada kejahatan-kejahatan di permukaan bumi ini, kalau ada orang salah, harus ada pengadilan. Itu sebabnya tadi kita bacakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan pengadilan yaumul akhir sebagaimana Allah juga bersumpah dengan pengadilan hati nurani. Ada dua, pengadilan yaumul akhir dan pengadilan hati nurani. Ada dua tiga, dan ada tingkat yang paling awal pengadilan. Pengadilan yang sangat awal sekali, yaitu ya pengadilan di dunia ini. Pengadilan negeri. Itu sebabnya tadi kita bilang, di dunia ini tidak ada yang tidak punya negara itu pengadilan. Semua punya pengadilan. Punya penjara, lembaga pemasyarakatan, semuanya. Supaya apa? Supaya hidup ini menjadi tenang. Supaya mengurangi terjadinya kejahatan-kejahatan. Cuma terjadi. Jangan terjadi kejahatan. Supaya hidup menjadi aman, menjadi tenang. Coba kalau kita berandai sejenak. Berandai. Di sebuah negara. Diumumkan oleh kepala negaranya. Kita ulang lagi. Kita berandai di sebuah negara dan diumumkan oleh kepala negaranya, disiarkan oleh kepala negaranya, di negara kita ini tidak akan ada lagi hukum yang berjalan. Apapun kesalahan yang dilakukan dengan sadar, tidak ada hukuman. Tidak ada petugas-petugas. Polisi dibebas tugaskan. Petugas-petugas penjahat dibebas tugaskan semua. Penjara-penjara dibuka semua. Dibebaskan penjahat-penjahat. Semuanya orang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan secara bebas melakukan kejahatan.
Coba kita bayangkan sejenak, kalau itu memang terjadi, bentuknya kehidupan di suatu negara seperti apa? Seperti apa? Namun demikian tadi kita bilang, dengan adanya pengadilan pengadilan negeri, kejahatan menjadi berkurang. Bisa ditekan. Namun demikian, pengadilan yang ada di suatu negara itu tentu saja banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Kekurangannya di mana di antaranya? Yang pertama, undang-undang. Hukum yang dibikin kadang-kadang tidak benar, tidak tepat. Undang-undangnya benar, hukumnya benar, tetapi nanti hakim dan jaksanya tidak benar. Hakim dan jaksa tidak benar. Kenapa? Mungkin saja dia nanti disogok. Mungkin saja ada koneksi. Apalagi kalau melakukan kejahatan adalah orang bertanggung jawab. Akan terjadi kong kali kong. Dan bermacam-macam. Karena itu kadang-kadang ada yang berpendapat, ya kalau seperti ini hukum, sebaiknya tidak ada hukum. Kenapa? Karena memberikan peluang pada penjahat-penjahat. Kan memberikan peluang pada penjahat. Namun demikian kita bilang, akan mengurangi kejahatan di suatu negara itu. Walaupun banyak orang yang terbebas dari hukuman, ada hukuman kedua, pengadilan hati nurani. Silakan waktu menjabat jahat, menggeser orang, memindahkan orang, memecat orang, silakan. Setelah tidak menjabat, hati nurani berkata, orang melakukan kejahatan, pasti hidupnya tidak tenang, perasaannya tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak bisa. Kalau sudah menegur, hati nuraninya tidak bisa. Menegur terus, menegur terus. Kenapa jahat, kenapa jahat? Coba membantu orang. Ada ketenangan hati, batin sendiri. Ketenangan batin sendiri. Ada orang tua yang menyeberang jalan, kita bantu. Alhamdulillah. Pengadilan cepat. Kepuasan hidup, kita bantu fakir miskin. Kita bentuk orang yang perlu. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita banyak bantu orang. Puas. Hati nurani. Tapi coba kalau melakukan kejahatan, apapun yang dia milikinya tidak enak, mata tidak enak, tidur tidak enak, ngomong dengan orang juga tidak enak, wajahnya kelihatan tidak baik. Namun demikian, banyak juga orang yang hati nurani sudah mati. Nah, hati nurani jadi kalbun zulmaniun, hati yang sudah gelap. Karena itu ada pengadilan yaumul akhir. Pengadilan yaumul akhir. Besar kecil. Tidak akan pernah lewat satu. Dan nanti yang akan menjadi saksi adalah perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita lakukan. Itu sebabnya dalam ajaran agama diajarkan percaya kepada Allah dan yaumul akhir. Banyak orang yang percaya pada Allah tapi tidak percaya pada yaumul akhir. Karena itu sesungguhnya tugas dari ustaz-ustaz, tugas dari para kiai, yaitu kepada ulama-ulama adalah menghidupkan kembali hati nurani orang-orang yang sudah tidak bercerah lagi. Yang tidak cerah lagi, hidupkan kembali. Ingatkan hati nurani. Karena itu agama kita, Nabi kita, hati nurani adalah sepertiga dari agama. Walaupun tidak dalam ilmu agamanya, tetapi kan selalu hati nurani sudah sepertiga dari ajaran agama. Mudah-mudahan saja. Sedangkan berbahagia, selama kita masih diberi hidup oleh Allah, mari selalu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan segala kejahatan yang ada hidup ini. Dan Allah akan memberikan peluang kepada kita, akan mengampuni semua kesalahan selama kita nyadari. Dan kita bilang lagi, jangan menunggu waktu lama-lama. Banyak yang muda-muda juga sekarang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah. Aku qulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Innallaha wa malaa'ikatahu yusalluuna 'alan nabii, ya ayyuhalladziina aamanu shalluu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innal ahya'i wal amwat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah, innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa la dzikrullah wa akbar. Alhamdulillah.